Hai guys, bareng gue di channel ini. Oke, jadi kali ini gue bakalan nge-share lagi APK bos buat game Sosa Gamen, oke? Jadi buat kalian yang belum belum work gitu buat aplikasi-aplikasi yang kemarin gue bagiin, kalian bisa coba lihat di channel gue ya guys, masih ada 2 video atau 3 video lagi ya kalau gak salah. Yang kemarin itu apakah di config atau aplikasi itu game sosagi kalian itu bakalan lancar atau enggak ya cuy. Kalian coba-coba aja sendiri. Oke, makasih banyak yang udah subscribe. Yuk kita lanjut lagi guys. Oke, jadi kali ini tuh aplikasinya tuh sama kayak yang kemarin, cuman aplikasi yang ini tuh gratis, sejenya juga kecil ya, pokoknya enteng lah ya, nggak membebani HP kalian coy. Oke, tenang aja buat yang bang, mana linknya, aplikasinya kayak gimana bang, tenang aja coy. Oke, jadi langsung aja kalian comot linknya, ada di kolom komentar coy. Oke, semoga aplikasi kali ini work ya coy. Oke, mungkin di next video gue bakalan, kalau misalkan video ini tembus 30 like atau 50 like, gue bakalan nge-share config yang benar-benar gue pakai coy ya, benar-benar gue andelin ya. Pokoknya confignya tuh ampuh, confignya udah gue kompres lagi, udah gue edit sendiri. Jadi resolusinya itu menjadi benar-benar rendah dan bakalan lancar jaya banget coy. Oke, ya tembusin aja dulu ya coy. Oke, gue bakal tunggu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke bentar, santai dulu aja, santai, kita melebarkan durasi dulu gitu kan, biar enggak terlalu pendek itu videonya buat diupload ya. Oke. Oh iya, ada eventnya coy. Event. Oke, buat kalian yang mau request tentang config atau file-file yang benar-benar file-file virtual atau gimana ya, pakai, pokoknya pakai cara apapun buat apa ya, buat mengatasi lag di game ini gitu coy. Ya pokoknya gue bakal tetap cari. Ya oke. Oke, kalau misalkan channel ini tembus 5000 subscriber, gue bakalan ngadain room tour kali ya coy. Ya mungkin ya, bisa lah ya, yuk bisa yuk. Oke, buat yang nunggu giveaway lagi, jadi di 1000 subscriber tuh gue udah giveaway dibahas channel nih, maaf ya coy. Oke, jadi di 1000 subscriber tuh gue udah pernah giveaway kecil-kecilan. Itu giveaway pertama ya, dan mungkin di 10k subscriber ini gue bakalan giveaway yang benar-benar apa ya, mumpuni lah coy intinya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial. Nah ini dia aplikasinya coy, tadi ya aplikasinya, nanti gue bakal kasih linknya dah, tinggal klik-klik aja gitu ya kan, enak gue, jadi kalian tuh enak boy. Oke, cukup kalian bayar dengan like aja atau subscribe gitu ya, gak usah ya, ya intinya sama-sama enak ya coy. Oke boy, jadi buat ngebos FPS nya itu gampang banget. Nah di sini tuh ada ultra boss ini,
Buat ngebuka Ultra Boost-nya cukup kalian tonton video iklan coy. Jadi gue gak mau yang ribet-ribet ya, langsung aja dari defaultnya atau yang wajar-wajar aja gitu ya kan. Nah di sini ada GVX buat netting FPS, grafiknya ya bisa gue turunin. Jadi gue pakai di 40 FPS. Jadi gue pakai di 40 FPS. Terus grafiknya gue pakai di smooth biar makin lancar ya coy. Oke, langsung aja kita bos. Nah kalau misalnya udah komplit, nah kalian close aja ya, close. Nah tunggu dulu, tunggu ya sebelum optimize-nya itu selesai. Pokoknya tunggu dulu aja beberapa detik atau menit gitu. Kisaran 1 menitan lah. Enggak, 1 menit. Oke. Oke, bentar, santuy. Oke, langsung aja kalian close tanda silang ya. Nah, kalau misalnya udah komplit kayak gini. Nah, komplit. Nah. Ini kan udah ya, udah optimize. Oke, nah, langsung aja launch Sousa Gamenya ya. Launch Sousa Gamenya. Oke, gimana guys? Buat tutorialnya gampang bukan? Oke. Buat kalian yang masih belum ngerti, kalian coba komentar aja ya. Insya Allah gue bakal bantu. Dan oke ya. Buat analisisnya seperti biasa kalian coba sendiri ya. Kalau misalkan ya gak bisa, gue mohon maaf. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye bye, see you.